sehat, bahagia bersama. Di tengah pandemi Corona atau COVID-19, Indonesia diprediksi bakal menghadapi tantangan dalam memenuhi pasokan pangan. Produksi kebutuhan pangan di dalam negeri bakal turun, diakibatkan oleh berbagai faktor, terutama faktor pandemi COVID-19. Kondisi ini tentunya akan mempengaruhi ketahanan pangan dan dapat menimbulkan krisis pangan nasional dalam beberapa waktu ke depan. Mengantisipasi dan mencegah kemungkinan krisis pangan selama maupun pasca pandemi COVID-19, ada beberapa langkah yang telah diambil oleh Lanut Iswayudi dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Membentuk Satuan Tugas Ketahanan Pangan Lanut Iswayudi. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Melakukan pendataan seluruh lahan kosong atau lahan tidur yang ada dan menggandeng koperasi Kosalaniaga Lanut Iswayudi sebagai lumbung sembako serta menyiapkan gudang untuk stok pangan. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Kayu dan jala cukup. Melanjutkan program pemanfaatan lahan kosong atau lahan tidur yang telah berjalan selama ini di sejumlah satuan kerja jajaran Lanut Iswayudi, seperti penanaman berbagai jenis sayur-sayuran dan buah-buahan serta berbagai jenis tanaman lainnya. Tiada badai, tiada topan kau temui. Ikan dan udang menghampiri dirimu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Pembudidayaan ikan air tawar. Memanfaatkan lahan kosong yang belum diberdayakan guna menambah produksi pangan di Lanut Iswayudi, di antaranya penanaman singkong, ketela, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Melaksanakan kegiatan beternak kambing. Kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Orang bilang tanah kita tanah surga. Lanut Iswayudi siap mendukung program ketahanan pangan nasional.